makan dulu. Gak mau. Memilih-milih makanan pada anak membuat Bunda khawatir akan asupannya yang berkurang. Berikut tips-tips menanggulangi si anak picky itu. Perbolehkan anak menyentuh makanannya dan buat suasana jadi menyenangkan ketika anak sedang makan. Cari teman makan bersama untuk kiddos. Kak, yuk. Yuk, makan buah yuk. Ini enak loh. Wah. Dan jangan pernah memaksa anak untuk makan. Tetap bersabar ya, Bud, agar tidak menimbulkan trauma pada si kecil. Ajak anak untuk berkomunikasi dalam membangun pola makan sehat. Bukan hanya yang dia inginkan, tetapi yang dia butuhkan. Jumpa lagi bersama Ibun di kesempatan berikutnya. Bersyukur dulu, baru bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.